Selamat sore dari Terminal Bungurasi, Surabaya. Halo teman-teman, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bujang Gunung Pacitan, dan alhamdulillah di kesempatan pada sore hari ini kita hunting-hunting bus ya di Terminal Bungurasi untuk keberangkatan jam sore. Ini ada Restu Panda yang tujuan ke Ponorogo, di depan ada Penggala Patas Surabaya Malang, dan susul Sabar Indah ya Surabaya Ambulu. Teman-teman, ini masuk di shelter 12, dan untuk yang Restu Panda Ponorogo itu masuk di jalur shelter 8, dan Menggala Patas Surabaya Malang masuk di jalur shelter 7 ya. Nah, ini buat teman-teman yang ingin ke Magelang, Semarang. Nah, ini udah ready ya, Kak, cepat di jalur shelter 20 ya, Patas, dan di shelter 19 ada Sinar Mandiri Mulia yang tujuan Surabaya Semarang Tuban via jalur Pantura. Nah, di shelter 18 tujuan Solo Jogja ada Sugeng Rahayu. Dan buat teman-teman semua yang baru bergabung, yang belum subscribe, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe ya, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggal untuk update video-video terbaru dari Bujang Gunung Pacitan. Oke. Pokoknya simak terus video saya untuk keseruan hunting di Terminal Bungurasi pada sore hari ini. Nah, di ujung sana ada M Trans Surabaya Denpasar yang angkatan dari Magetan ya. Harapan Jaya Surabaya Trenggalek tepat pukul 17 lebih 10 menit ya. Ini yang via tol untuk Harapan Jaya ekonomi, teman-teman. Sekarang Harapan Jaya banyak yang ini kudanya hilang ya, nggak tahu kenapa. Apakah biasanya kan ada gambar kudanya di belakang ini, sekarang banyak yang hilang ya kudanya, teman-teman. Nah, ini langsung disusul sama Sugeng Rahayu Surabaya Jogja. Di ujung sana juga Agramas yang Sweet Class Surabaya Malang Surabaya Poris atau Bogor ya, teman-teman. Ini ada Restu Panda Patas Surabaya Malang ini. Ini melalui di jalur shelter 7 ya, untuk kelas Patas Surabaya Malang, teman-teman. Untuk tarifnya Surabaya Malang Patas Rp40.000. Wiji Lestari Patas Surabaya Semarang lepas dari shelter 21 ya. Ini Harapan Jaya Patas Surabaya Trenggalek, langsung galek ya. Ini juga nggak ada gambar jarannya, teman-teman. Wah, kemana ini jarannya, kok hilang semua ini Harapan Jaya. Tentrem Surabaya Malang ya, tol Karanglo ya, untuk tarifnya Rp20.000 ya, melalui di jalur shelter 9.
Oh, penumpangnya blong teman-teman, karena ini hari apa ya, Selasa. Selasa itu sepi ya penumpang, apalagi musim liburan anak sekolah. Nakas lepas dari shelter 12. Oh, keren bis ya, yang Burgi SR1 Legaci. Surabaya Banyuwangi kayak ini ya. Ini biasanya Mas Hafiz Kurniawan yang punya kawasan Banyuwangi yang hafal dengan Akas Group ya. Nah, ini untuk Bagong tujuan Surabaya Tulungagung, juga persiapan lepas dari shelter 13. Wah, wow, jos galak teman-teman ini. Jos galak untuk Bagong ya. Langsung jos di tol. Bareng sama Mira ya. Wah. Wow. Langsung disalip sama Mira biasanya. Nah, ini untuk Harapan Jaya juga diberangkatkan. Oh, parkirnya cuma berapa menit tadinya? Gak ada 1 menit ini udah berangkat. Ini yang via jalur arteri, teman-teman. Nah, Restu Panda CB5 Surabaya Ponorogo. Wah, Warrior Ribbon kayak nggak salah ini. Bareng sama Bagong yang Malang ini. Bagong Malang teman-teman ini. Wih, Bagong Malang sama Restu Panda CB5 Ponorogo, belakangnya ada Kalisari, Patas Surabaya Malang. Yang pandanya masih mencari tambahan penumpang, teman-teman. Untuk tujuan Ponorogo nih, Patas. Nah, ini juga disusul sama Mila Sejahtera Surabaya Probolinggo Jember ya. Surabaya Probolinggo Jember. Wah, di sana ada Suryatran ini. Surabaya Denpasar Bali. Wah, gandeng sama Setiawan teman-teman. Sama-sama ke jalur Bali ya. Tentrem ATB Surabaya Malang juga lepas dari shelter 9 ya, kelas ekonomi. Nasi tarif biasa via tol.
Bagong lepas dari shelter 13. Jos Galek. Penumpangnya juga sepi, teman-teman. Balapan bareng sama itu ya. Geng Rayu yang Mercy itu ya. Bandung itu juga diberangkat, teman-teman. Wah, keren banget itu. Restu Agung Putra juga diberangkatkan ya dari shelter 12. Belakang ada Pelita Mas Surabaya Malang juga lepas. Surabaya Malang, wes. Ini via Taman Dayu. Gagong lagi ya, ini lepas dari shelter 13. Belum Agung. Tentrem Surabaya Malang ekonomi. Restu Panda Surabaya Ponorogo. Sinar Mandiri Mulia ya, Surabaya Semarang Ekonomi. Lepas dari shelter 19. Bangau Mas ya, Surabaya Bojonegoro ini baru masuk. Aneka Jaya Surabaya Pacitan diberangkatkan dari terminal Bung Rasih Surabaya. Penumpang juga lumayan ini yang arah ke Pacitan, teman-teman. Ini yang ATB ya. Paname, ini drivernya lagi tugas ke Sumatera. Nah, buat teman-teman semua, untuk update video saya pada sore hari ini untuk anting-antingnya di Terminal Bung Rasih, cukup di sini dulu ya teman-teman ya, dan tunggu update video selanjutnya. Dan apabila ada kata-kata orang pas atau video-video orang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gandeng sama sumber selamat.